Celaka tu gi baca sini lah dah. Bermula ada hari jemaah 20 perkara. Celaka baca lah dah karena masa sikit. Hak keping tu tak baca, hak demo klik baca sendiri hak tu. Jadi tengok kita nak baca cara adab menulis puno jemaah ni, saya nak baca wis apa ni akopak ya. Masa ada 10 minit dah. Minta 10 minit lagi nak ganti hak kita mari lewat setengah jam tadi. Jadi kita sudah pukul 11, besok sudah pukul 11 dah. Lepas itu kita ganti hak kita pukul 11 setengah sudah. Nak tak mungkin nak masa ni. Tengok, jadi jemaah kita semua tu kita harap kata sah lah. Tapi ni kita mengaji nak wis puno jemaah. Lepas tu tengok dalam muzakirah ni 20 adab tu ada ke tak di kita. Kalau tak ada, kita kau tambah tengok. Bermula adab cara hari jemaah 20 perkara. Kita nak pergi jemaah tiap-tiap minggu nak wis puno, nak wis 100% jemaah kita tu kena ada 20 adab. Mul faraid. Adab ni mok segala fardu dia panggil. Satu daripada 20 akan hendak sedia baginya pada hari Khamis dengan menyuci kain dan baju, menyuci baju. Jadi hari Khamis tu kena buat dah esok. Esok tu kena kira dah mana baju hak nak pergi jemaah. Kain mana hak nak pergi jemaah tu dalam kitab Imam Ghazali kata mung kena cuci dah. Mung kena cuci baju mung, kena cuci kepiah mung, cuci serban mung hak nak pergi jemaah tu kena bersih di hari Khamis tu. Jangan pakai hak cemar. Jangan pakai hak kotor. Kuih bahu orang tu tak sih. Naknya hari Khamis tu kosong. Pagi Khamis tu sah. Baju sesah. Kuih cuci, kuih bersih. Kalau hak molek lagi lah ni, gosok. Karena hari raya, hari jemaah ni. Yang kedua, sunat akal puasa pada hari jemaah. Hari ni dia kata kalau nak puasa juga kena pergi waktu tidak jemaah go satu tidak jemaah mari komi. Kalau so ni makruh. Ni adat jemaah ni. Jadi hari jemaah tu kena puasa. Hari lebih. Yang ketiga apabila terbit fajar maka sunat mandi kerana waktu mandi jemaah itu daripada terbit fajar hingga merijakan sembahyang jemaah. Kerana sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslul jumaati wajibun. Pada hari jemaah itu wajib yang itu nak makat atas tiap-tiap orang akan balik. Orang yang nak pergi jemaah ni sunat mandi. Kata ke wajib. Tapi jumhuri sunat. Orang perempuan kalau dia nak mari jemaah sunat mandi. Ada setengah-setengah masjid orang perempuan pergi jemaah. Kalau orang perempuan mari jemaah menggugurkan fardu zuhur dia. Mana sah jemaah dia. Hanya kita nak bila masuk ahli 40 tak boleh orang perempuan. Tapi dia mari tupai kita buat jemaah, sah jemaah serta tak kena sembahyang zuhur dah dia. Tapi kalau yang nak mari jemaah orang perempuan sunat juga mandi jemaah. Nak kata kena. Saja aku mandi sunat jemaah kerana Allah. Lepas tu jiru kita serupa hak wajib wirata habis. Wirata habis tu serupa dengan hak wajib dah. Siapa-siapa dia boleh mandi sunat. Nabi kata orang ni tu hari tu baik dosa seperti hari yang diperanak oleh ibu. Tak ada dosa. Siapa dia tinggal mandi sunat jemaah makruh. Ni ingat molek ni. Kalau gitu masuk waktu dia tubik pajak. Hak molek tika kita nak pergi. Kita nak pergi pukul berapa? Nak pergi pukul 10 mandi. Lepas mandi pakai baju, pakai kain. Habis itu. Yang ke apa? Sekarang ni ni. Yang ke apanya sunat menghiasi wijangok dirinya. Pakai wijangok, pakai wimolek dengan memakai pakaian. Ada jemaah Nabi suruh pakai putih habis.
kain putih, baju putih, piah putih, serban putih. Ah, putih. Kalau hak tua, janggut pun putih. Tak itu kan? Ah. Mana hadis? Ah, saya bagi hadis sikit. Kerana pakai yang putih itu terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Allah kasih kepada orang yang pakai putih. Warna putih ni Allah kasih. Sepedanya Nabi SAW, innal jannata baydo wa ahbul asya ilallah Ta'ala al-bayadu. Artinya bahawa sungguhnya syurga itu terlebih. Buah tu silap dia. Kena ta. Terlebih. Haa, beki sikit dia. Bukan berlebih. Terlebih. Ah, orang tak payah sana kena. Orang belakang sana ni. Terlebih putih. Haa, bahawa syurga itu terlebih putih. Dan yang terlebih kasih suka kepada Allah Ta'ala itu suatu yang putih. Eh. Amalan yang kita buat hari-hari ini, Tuhan wijadi rupa putih. Nur hari akhirat esok. Kita dah kubur sekali kita, putih. Seorang-orang jatuh yang jangok, putih. Amalan kita ni, tewak jiring putih. Inilah pakaian putih. Maknanya di sini ni, kalau kita tengok di sini ni, hari Jumaat ni, kalau boleh kita pakai putih kemik, kanu afdal. Sebenuh. Kita pergi ke Arfah, putih dah. Putih. Kita pergi ke haji, putih dia ambil afdal dah. Tapi hak pergi ke Mekah dah pun kelik jemaah tak jadi juga. Tak ambil mari hak di Mekah tu buat keliknya dah. Pas nak pergi haji mabruk ke no. Kadang-kadang hak putih baju hak dia beli Mekah tu lipat buh dalam mari. Ada juga lagu tak itu dah. Kan itu hak pergi Mekah dah hak baju jubah putih tu buat tubik lah pakai hari Jumaat. Pas kalau hak tak ada beli tak banyak kok sekali. Tak itu kan. Molek kan. Baju celup belangor putih, tak boleh jubah pun hak celup belangor putih, kain putih, biar putih, ini terlebih afdal kerana Allah kena, hak Nabi kena dan serga pun putih. Allah, kalau kita boleh wajma'at putih belakor tu imeh, weh. Ni kena tu imeh tu kotik tu bila royak. Tak gitu kan? Ambil tu kalau tu imeh tu kotik tu bila mati kat ni. Ni gobok mati. Tak gitu kan? Tok Imeh, Tok Khotik, Tok Bilal kena bangun. Buat kita ni. Ada muzakirah ni. Kita usahalah bilas-bilas orang ni. Cari hak putih ni. Kalau Tok Imeh, Tok Khotik, Tok Kaya ni. Potong-potong baju. Wikah nak kamukai dia pakai putih belakang. Tak gitu kan? Kalau Tok Imeh tu ada duit atau tak ada duit. Awak gua no. Tak gitu kan? Kalau nak buat dirah. Tak ayah. Tok Imeh, Tok Khotik, Tok Bilal kan makan dia ada duit, hak menjelih duit ada bulan ni. Tak itu kan? Bawa bulan ni Tok Imeh kata, saya tak bui belakang-belakang weh. Tok Imeh ni buat gapa nak potong baju putih. Tok Imeh pakai putih, Tok Khotik pakai putih, kan makan pakai putih. Lepas 15 orang ni pakai putih, baru ayak makmum dia. Makmum ku semua ni. Akar putih. Kan putih ni sunnah. Alaikum bisunnati. Lazim di atas sunnah aku. Putih ni sunnah Nabi. Hadis. Alaikum bisunnati. Tetap di atas sunnah aku ni. Wasunnatil kulafa'ir rasidil mahdiyin. Dan sunnah sahabat kulafa'ir rasidil mahdiyin. Kali tu pakai yang putih ni. Sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Siapa dia boleh pakai putih sunnah Nabi ni? Nabi kata satu hadis lagi. Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummah. Siapa-siapa dia berpegang dengan sunnah aku. Satu sunnah aja. Inda fasadi ummah. Tipe umat rusak habis dah.
Mari jemaah, hok tu jalur, hok ni merah, hok ni coreng. Tapi aku boleh putih seorang. Nabi kata, falahu ajrumi atau syahid, boleh 100 pala mati syahid. Orang panggil sunnah, pergi buah, tekah manusia tu punah. Wah betah, kalau dia pergi buah bukan musim, maka wah betah tu, keping tu 30 kau. Kerana dia buah bukan musim dia. Ini pakai putih ni bukan musim dia ni. Nabi kata indah fasa ada umat. Umat dia rusak habis dah. Tak gitu kan? Tapi kita boleh pakai putih hari jemaah. Sebab putih, baju putih. Satu amalan sunnah. Ketika manusia rusak, satu amalan boleh 100 pahala mati syahid. Lepas tu putih pula dah. Kau rapi ni ada lagi kau rapi ni. Dalam hadis yang lain dia tak pakai yang putih-putih dah. Lepas tu aku boleh pakai serupa. Aku pakai serupa. Rakan. Semaya pakai serupa. Dua rakaat semaya jemaah pakai serupa. Lebih molek daripada 70 rakaat semaya jemaah tidak pakai serupa. Ah, kalau lebih belakanglah. Tak itu ke? Tak itu ke? Tapi kalau tak biasa pakai serupa ni kot weh. Kalau pakai dia pun kata, kamu kena tak beli dah lah. Mungkin 4 bulan dah lah. Bukan. Tak gitu kan kalau serupa ni hak Nabi. Tapi kalau tak beli tu usaha buat-buat dia boleh pakai belakang. Jadi kalau kita tahu, kamu pakai serupa mungkin tak wah kan. Haa, tu jadi petenuh lalu dah lah. Hari ni, kita jangan dia boleh tenang. Pakak-pakak mengaji. Tak kita dan mengaji kita temu dah dalam kita temu dah orang surah. Hanya mujahadah pakak. Pakak putih sunau. Serba apa sunau. Nak pergi ke mana lagi. Wih berakhir pakak serba dulu. Jangan. Dia kalau kita tengok ada ke sunat kita nak beli serba tu kena kata la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'dul amin. Ha tu beli sunat beli siapa dia beli serba. Lepas tu pakak-pakak wak semaya. Satu rakaat semaya lebih comel pada 70 rakaat. Tinggal tidak pakak serba hadis ni tu. Ni. Tapi tak apalah. Pi fadilatul amal. Hak belik tu lah hak suruhnya. Lepas kita nak pakak sebar. Beli banyak lah. Tak banyak cok oleh serba. Tak itu kan? Lepas kita nak walapik semaya tu. Ajar tu. Beli. Jangan wak ikat pinggir. Ya. Tak gitu kan? Pas nak taruh ikut ke tak serba? Ada hak ikut, ada hak tak ada ikut. Apa yang naknya? Wih berakhir pakai serba. Ada hadis yang lain yang kata, siapa dia pakai serba hari jemaah? Turun tangga tu, melekat beribu-ribu istighfar siapa kepada jemaah. Kita pergi tengok di dalam hadis Jarul Mahu. Inna Allah wa malaikatahu yusallu alal imah. Sungguhnya Allah dan malaikat selawat di atas orang pakai serba hari jemaah. Ambil di rumah yang dia turun ni. Enggak siapa jemaah. Tapi kita tak nampak malaikat. Kalau nampak malaikat ni tak melialah kita. Buat mudah lah. Pendeknya putih sunnah. Serba sunnah. Berjerak kata. Pakai putih sunnah. Serba sunnah. Nabi kata. Paman lain ya'mal bisunnati, siapa-siapa tak suka dengan sunnahku, falaisa minna, mungkin daripada umatku yang sebenar. Itu yang dengar semua ni, esok kena cari usaha pakai yang putih. Kau boleh balut serba, balut. Itu panggil mengaji, kau tambah. Tak itu kan? Ngaji nak buat amal ke? Tak itu? Ya lah. Tapi
Nabi ni kalau dalam perang dia pakai hijab, pakai hitam. Masuk buka Mekah tu serba hitam. Kan malaikat serba hitam. Inna fatahna laka fatahan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Nabi kelik patah Mekah tu, Nabi pakai serba hitam. Di atas utuh. Ha, banyak warna tapi kalau banyak Nabi pakai warna putih. Ambil hak tu dulu. Kelik kita tengok dalam mari orang sedekah dah serupa tu, buat kelik, mari pakai di kepala. Ni ada juga, dekah mati ni baru nak balik. Tak gitu kan? Ada satu tempat saya pergi tengok, atau apa tak ini ni? Ni nak balik serupa, sebab apa? Kerana dia kaya. Eh, nak lebih. Kalau nak lebih, Nabi 33 kain kapal, selapis linung, dua lapis linung, tiga lapis linung, tak ada serba, tak ada baju. Inilah abda kapal orang mati. Tak suruh pakai serba, pakai tukar hidup ni serba. Bukan pakai anak mati. Allah. Tak ada suruh juga pakai tukar hidup ni. Tak gitu ya? Ada suruh semayah, ada suruh ada lari orang kubur, tak gitu kan? Ha, kita hidup berjenis, tak ada bedah ya? Tak gitu kan? Ha, ni kalau berjenis, berjenis kena mengaji juga. Berjenis tak mengaji, kau suka demo lah. Beli kuyah banyak, saya tak tahu. Dan ya? Ha, nak buat kena, suruh dia kerana dia jahil. Apa itu saya tanya tak? Nak abdah, nak hak molek, kan nak hak tak molek? Tanya keluarga dia. Tentu nak jawab hak molek. Kan itu, hak molek di mata kan molek tu Nabi? Dia tu tak ni molek di mata tu. Kan nampak berjenis lah. Mayak bakal serba, bakal kepiyah. Pergilah kubur berjenis lah tengok di mata. Tapi tak betul dengan Nabi, tak molek. Hak molek, tiga lapis kapal kain putih, tidak baju, tidak serba. Itulah sunnah. Ah, ha, tu temeng nak tahu tu. Hak terus pakai ke hidup ni. Nak semayah ni. Tak itu. Dari kubur tak ada nak pergi maaf tak, tak ada nak pergi semayah tak tu. Ha. Ah. Ha. Tak pun dah, uya jinak-jinak dulu. Dia liat dengan tu, baik. Pergi kelubung dulu, pergi kelubung. Molek beli. Oh tu hak moleknya. Hak kelubung tu boleh jauh. Tak salah. Tak itu kan? Saya ni, pakar tu, baik. Bagi Mekah tengok orang-orang aling tak pulak. Jelbatan ni, saya tiga tu. Kan? Hak suruhnya beli. Hak suruhnya beli. Lepas tu hak kelubung tu hak lebih atas tu. Jangan kelubung dengan tidak ada beli. Kerana Nabi beli, dia panggil. Bukan tak ada pala, ada dah. Tak itu kan? Adu mana? Adu dengan hak tak ada lah tau. Benek kata, siapa pergi?